Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar jagoan jajaran operator andalan? Jumpa lagi di channel Oansun. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi video tutorial tentang cara cepat membuat titik-titik daftar isi pada Microsoft Word. Nah, pasti banyak dari kalian membuat daftar isi, buat tugas ataupun skripsi dengan mengetikkan titik-titik manual seperti berikut ini. Kemudian pada ujungnya dikasih nomor halaman seperti berikut ini. Nah, sebenarnya ada cara cepat membuat titik-titik otomatis daftar isi di Microsoft Word. Baik, pertama kita hapus terlebih dahulu yang ini. Kemudian kita klik kanan. Setelah itu kita pilih paragraf. Kemudian pada indent and spacing kita pilih tab. Setelah itu pada tab stop position kita ketikkan di sini 15 cm. Kemudian pada leader kita pilih yang nomor 2. Kemudian kita klik OK. Nah, sekarang kita coba tekan tab. Nah, maka akan muncul titik-titik otomatis. Kemudian kita bisa kasih nomor halaman seperti berikut ini. Nah, kemudian kita coba kembali di sini. Kita klik kanan. Kita pilih paragraf, kemudian pada indent and spacing kita pilih tab, kita masukkan di sini 15 cm. Kemudian kita pilih pada leader nomor 2, kita klik OK. Nah, maka otomatis langsung muncul. Kita kasih nomor halaman nomor 2. Misalkan, nah, untuk menormalkan kembali tabnya seperti semula, kita bisa lakukan dengan cara hapus yang ini. Kemudian, kita klik kanan untuk menormalkan kembali tabnya. Kita pilih paragraf, kemudian pilih tabs, kemudian kita clear all. Kita klik OK. Kita coba tekan tab kembali. Apakah tabnya akan normal seperti semula? Nah, maka akan kembali normal seperti semula. Nah, demikian video tutorial dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.